Halo sobat, ketemu lagi dengan saya. Di channel kali ini kita membahas review, kita review tentang air kompresor DC 12 volt. Istilah kerennya unboxing. Oke, ini spesifikasinya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini jenisnya 96 kPa air kompresor DC 12 volt 96 kPa, spek harusnya seperti ini. Oke. Nanti kita ulas lagi. Ini saya beli di toko online dengan harga 120.000. Bentuknya seperti ini, sobat. Oke, kita bahas, kita lihat detailnya. Ya, ini katanya bisa untuk memompa ban mobil dan lain-lain ya. Oke, langsung pada barangnya. Bentuknya mungil seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ya, dijauhkan saja kameranya. Set. Mungil seperti ini, sobat. Ini, nah, oke, saya bacakan aja. Ini voltnya, 4 bus truck, 4x4 fan, heavy duty air compressor. Maksimal ampere 12 ampere, maksimal pressure tekanan 150 PSI. Displacement 35 liter per menit, dia bisa mengisi angin 35 liter per menit. Nanti kita cek apakah benar ya. Bentuknya mungil. Mungil. Ini saya perbandingkan dengan tang sebagai pembanding. Masih lebih panjang tangnya. Nah, ini dilengkapi dengan tancapan ke lighter korek mobil ya, seperti ini. Di sini ada tekanannya yang dimunculkan. Untuk sekilas coba kita tes nyalakan. Coba kita nyalakan.